Jumat 4 Oktober 2024, Rusia secara resmi telah memutuskan untuk menghapus Taliban dari daftar hitam kelompok teroris. Presiden Rusia Vladimir Putin kini telah mengakui Taliban sebagai pemerintahan konstitusional Afghanistan. Perwakilan khusus Presiden untuk urusan Afghanistan Zamir Kabulov mengatakan bahwa, keputusan untuk menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris di Rusia dibuat di tingkat tertinggi, tetapi prosedur hukum harus diikuti. Penghapusan Taliban dari daftar organisasi teroris akan segera diumumkan, kata Kabulov. Rapat dua negara antara Rusia dan Afghanistan ini dikabarkan akhirnya dapat dilaksanakan setelah ada pernyataan kontroversial Putin pada bulan Juli lalu yang mengatakan bahwa Taliban adalah sekutu yang dapat dipercaya dalam melawan gerakan terorisme.